Cepat ya. Terus cepat. Power titip lihat angkanya di atas itu berapa, 85 misalkan, yang api atas, api bawah 145 ya. Ini kan bikin apa, roti gulung ya. Itu suhunya berapa? 200. Yang atas apa yang bawah? Yang bawah biasanya. Yang bawah, oke, okay, setel 200. Oke, okay, sip, titip, udah bunyi titip. Ini berarti tandanya yang ini, yang merah ini on ya, on. Api on, berarti kan ini off. Nah, oh, ini off, ya. Ini kan ini on. Pakai api atas? Pakai api atas belum tahu. Paling api atas pakainya 160. Coba. Oke. Lihat dulu apinya nyala nggak? Lihat, buka aja pintunya. Oke, nyala. Nah, itu didiamin dulu sampai mencapai suhu yang diinginkan. Sampai mencapai suhu yang diinginkan. Nah, untuk timer itu dibuka. Yang mana ini? Nah, itu buka dulu, langsung diklik timernya. Bukan, bawah, yang tengah. Tengah. Iki loh. Nah. Itu berapa menit? Tapi ini roti. 12 sampai 15 menit lah. Oke, kita setel dulu di ada titik 2. Pencet titik 2. Titik 2 yang ini. Nah, itu pencet dulu. Pencet aja. Set, kan berhenti kan? Ini belum berhenti. Pencet sekali aja. Pencet lagi. Nah, kan berhenti kan? Ini buat turun, ini buat naik. Coba turunin ke angka 12. Pencet ya, point ya. Screen ya. Ya. Oke. 0-0 aja. Sampai 0-0 ya. Oke, naikin sekali. Naikin ya? Naikin sekali. Terus. Naikinnya. Yang kencang aja. Cet, cet, cet. Oke. Oke, itu udah gitu, matiin dulu. Soalnya kalau dijalanin, dia akan jalan. Oh. Gitu. Itu buat lampu ada. Kalau mau lihat lampu. Dicetrekin. Sip kan, ada kan? Oh, iya. Nah. Oke, kita diemin dulu biar mencapai si suhunya. Sip. Oke. Suhunya udah stabil ya. Suhunya udah stabil, sekarang tinggal masukin satu aja dulu. Masukinnya roti gulung ala Om Jemi Koibito. Oh. Oke, sip, udah gitu nyalain timernya. Cetrek. Ini. Udah itu. Udah di setel. Oh, di setel tadi sih ya. Ya, betul. Tinggal tunggu 12 menit ya. Oke, kita tunggu 12 menit. Matang apa? Tidak. Ntar dulu. Nah. Set, buka. Coba. Tarik ke depan. Pakai itulah, lap. Coba. Ini belum. Belum. Berarti harus ditambahin. Timer nyalain.
Itu turunin, mau tambahin berapa menit? Tambahin 5 menit lah. Coba turunin berarti 7 ya. 7 menit. Terus. Dibikin 5 aja. Ah, udah, naikkan. Naikkan lagi. Sampai 100. Oke. Sip. Nah. Buat jalanin. Ya. Sip. Kering nggak? Pas dicolok kering nggak? Mana itu? Ini loh. Nah. Masih basah nggak? Kering. Kering. Berarti matang. Berarti matang. Ya. Oke, tes dulu. Asa hati-hati. Ini boleh ya? Boleh. Siapa sih nggak boleh? Eh, lihat dulu. Cek. Oke, okay, tambahin ke atas. Ini kan? Bukan lah, mana? Oh iya benar. Sampai 17. Terus. 17, sip. Oke, matiin dulu. Oke, dah. Yang atasnya udah naikin ya. 180. Ya udah. Udah. Oke. Okay. Itunya berapa? 17. Ya, 17. 17 menit. Sip, tinggal nyalain timer, cetrek, tinggal tunggu. Dah. Gitu wae. Berhasil. Hah? Mantap. Wah. Iya, langsung wae. Ambil aja tusuk, udah kering belum dalamnya? Udah kelihatan kok ya. Udah kan? Udah. Oh, mantap. Tinggal kalau udah beres gitu, tinggal matiin si timernya, ke bawahin strike aja. Nih. Ya, biar nggak bunyi. Terus? Udah. Kalau mau matiin, diturunin dulu ya? Diturunin nol. Nol dulu. Itu pas 15 itu ya? Ya, ini 15. Nanti hasilnya bawa sini ya. Mau tak videokan hasilnya dua-duanya. Kan hasilnya mantap. Sip. Cara gulungnya gimana sih? Apa nunggu dingin dulu enggak? Enggak sih. Wih, cocok. Ada curupnya. Wih, mantap. Wih. Kurang kering dikit. Oh, kurang kering dikit. Sip. Oke, ini cocok lah ya. Udah mantap lah ya. Sip. Jadi benar yang ini sih.